Nah guys, sebelum memulai aktivitasnya, jangan lupa ya, konsumsi makanan imun. Jadi imun kita itu harus dijaga, apalagi di masa pandemi sekarang guys. Aduh, gampang aja nih kita diserang sama virus. Belum lagi sekarang masa pancaroba kan banyak tuh sakit-sakit, yang demam, yang batuk, yang flu. Aduh, nanti kita dibilang kena unicorn. Iya, unicorn, omicron kali ah. Nah ini dia survivor kanker. Untuk menjaga imunitas tubuhnya, selalu konsumsi produk for life. Nah sudah terbukti alhamdulillah, jadi kita nggak perlu berobat-berobat ke dokter, nggak perlu makan obat-obat kimia, ya udah ini aja dijaga imunan. Ini pokok makannya, ini pokok, ini namanya makanan imun ya. Ayo dijaga dong imunnya biar kuat, biar semangat beraktivitas apapun itu aktivitas kalian. Kita harus semangat gitu, kita harus kuat. Pokoknya imunnya harus dijaga. Jadi kalau nanti imunnya udah terganggu, nggak bisa beraktivitas doang kan sakit gitu ya. Ini dia resep dan tips dari survivor kanker, biar selalu semangat dan selalu kuat menghadapi kenyataan. Oke guys, sediakan P3 kamu for life ini di rumah ya. Pokoknya gunakan ini, segala apapun masalah kesehatan tubuh kamu, ini dia obatnya, ini dia rahasianya. Oke. Suara lagi ini ya Bu ya. Bis. Iramanya udah masing-masing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat. Karena apa, zaman dulu kita menjawab nanti ya. Yang berseni-seni itu kan kadar duanya itu bisa nanti 4, 6, tak berapa gitu kan. Tapi sekarang udah lupa, dulu tuh ya gitu ngajinya. Tapi lupa dia otomatis. Cuman dia lagi jadi yang namanya baru. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dua harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ini kita di masjid. Di masjid Al-Falah. Oke. Semoga berkah ya. Kita mengambil kajian dulu. Oke. Ruhaninya harus diobati. Nah ini dia guys. Kalau aku mau belajar cari ilmu untuk ilmu agama, di sini tempat aku, Masjid Al-Falah Darul Mutakin yang ada di Jalan Sumatera Pekanbaru. Kalau kalian misalnya malu gitu ya sendiri pergi, ya udah kalian ajak aja teman. Tapi kalau misalnya teman kalian enggak mau gitu, sahabat-sahabat kalian, ya udah kalian cari aja teman baru, teman yang ada di komunitas hijrah, kalian ajak kalian chat pribadi. Insyaallah dia akan merespon, pasti akan mengajak kalian. Jadi kalau kita ada teman itu untuk berhijrah, pasti kita makin semangat. Nah jadi kalau mau lihat komunitas-komunitas apa kajian Musas, info-infonya kalian bisa lihat di IG-nya Muslimah Akhir Zaman atau Musas. Kalian searching aja gitu ya IG-nya, insya Allah ketemu. Atau banyak lah pokoknya, bukan baru ini, banyak komunitas-komunitas. Udah kalian jatuh aja bersama Ustazah Mufan.
yuzrabu 'ala kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li min dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Allahumma barik lana fi sa'man hadza ya Allah fi sa'man hadza wa ballighna Ramadan fi hadhihi as-sana wa ballighna Ramadan amin ya rabbal alamin. Ummahati fillah rahimakumullah, tak pernah rasa bosan kita untuk senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak limpahan rahmat, kasih sayang, hidayah yang Allah berikan kepada kita yang tak bisa kita hitung dengan jari-jari kita. Wa in taqtu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung berapa nikmat yang aku berikan kepada kalian, la tuhsuha. Tidak bisa kalian itu. Benar Bu? Ya. Saya tanya Ibu. Mana banyak rahmat yang Allah berikan kepada kita atau ujian yang Allah berikan kepada kita? Rahmat. Sepakat kita Bu. Tapi kalau yang terjadi di lapangan? Iya. Dengan satu aja ujian yang Allah kasih kepada kita. Banyak ngeluhnya. Menghapus semua rahmat Allah. Lupa dengan rahmat Allah. Kenapa aku pusing untuk kasih ujian ini ya Allah? Belum habis ujian, datang lagi ujian baru ya Allah. Sampai kapan ini ya Allah? Sehingga kita menafikan rahmat-rahmat Allah. Mudah-mudahan dari cinta Allah, bersama nikmat yang paling mahal yang kita rasakan pada hari ini adalah nikmat kesehatan dan umur yang panjang. Kenapa umat? Karena dengan sisa umur inilah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah jaringan-jaringan kebaikan. Dan dengan sisa umur ini pula, kita masih mampu untuk mengurangi celengan-celengan keburukan kita. Tetapi apabila modal ini sudah diambil oleh Allah, sudah ditarik oleh Allah, maka tidak ada lagi kesempatan kita untuk menambah celengan-celengan keburukan kita dan mengurangi celengan keburukan kita. Saya berharap untuk kita semuanya pastikan setelah di atas usia 40 tahun ini, aktivitas-aktivitas yang bermanfaat lebih banyak dibandingkan aktivitas ini. Oke, alhamdulillah aku sekarang udah berada di rumah, udah pulang tadi dari ikut kajian gitu ya guys ya. Bukan apa-apa ya, tujuan aku ikut kajian bukan ria, bukan enggak, ini aku karena aku butuh healing gitu ya guys ya. Ya kalian kan aku udah ceritain gitu kalau survival kanker ini gampang ini, kalau nggak apa gampang sedih, gampang gimana gitu, nggak jelas lah perasaannya. Jadi itu pentingnya, penting banget gitu ya kan, rohani kita ini diobati. Jadi ibarat handphone kan perlu di charge gitu ya, apalagi ruh kita ini perlu banget. Jadi memang aku butuh healing aku kalau untuk rohani ya, ini dia yang paling terpenting itu ya. Kalau rohani kita udah, daripada suka galau terus apa tuh, ya udah kumpul aja sama orang-orang yang soleh, ngapain gitu, kayak belajar tahsin gitu, terus ikut kajian. Itu penting banget ya, apalagi ini kan kalau bulan puasa nih. Nah itulah pentingnya, jangan hanya tahu puasa itu hanya sekedar puasa aja. Jadi penting apa aja sih fikih puasa itu, dia paling pentingnya. Jadi kita nih memang harus belajar gitu maksudnya. Jadi jangan pentingin jasad aja, healing jasad, mau liburan terus mau pergi ke mall, jalan gitu, bahaya. Kalau ruh sudah diobati, insya Allah jasadnya aman. Tapi kalau jasad aja yang diobati tapi ruhnya enggak, wah bahaya itu dia. Makanya orang banyak yang depresi, terus ya bikin galau enggak jelas. Bahkan ada yang parahnya bisa bunuh diri. Kalau iman dan takwa yang enggak ini lagi ya, udah lemah, bener-bener sangat-sangat lemah kalau imannya udah enggak ada, itu dia. Nah, jadi penting ya, penting ruh itu di charge, oke? Ya mudah-mudahan bisa memberi manfaat buat kalian gitu ya, daripada galau. Ayo kita belajar gitu, berkumpul kita bersama orang-orang saleh. Jadi manfaatnya ini untuk dunia dan akhirat. Jadi kalau kita bertemu dengan orang-orang saleh nih ya di dunia ini, nanti di akhirat
mereka kalau duluan mereka masuk surga, mereka akan cari kita gitu. Jadi kita nggak punya, kayak aku nih ya, nggak punya amal banyak. Jadi ya udah, aku yang penting bisa berkumpul dengan orang soleh, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa jadi bekal aku besok bisa masuk surga. Oke, aku akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.